Pada soal kali ini ditanyakan, jika theta terletak di kuadran 1, maka pi plus theta terletak di kuadran. Mari kita jawab. Theta di kuadran 1. Berarti rentang sudutnya adalah 0 derajat kurang dari theta kurang dari 90 derajat. Maka pi plus theta, kita hitung batasnya ya. Berarti 180 derajat tambah 0, 180 derajat, lalu 180 derajat tambah 90 derajat, 270 derajat. Oke, ini di kuadran mana? Di kuadran 3 ya. Jawabannya adalah C. Semoga paham ya, terima kasih. Thank you.